Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ibu-ibu Majelis Taklim Ummahatus Shalihat bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk talabul ilmi bersama, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid Gharibul Quran. Pada kesempatan kali ini Gharibul Quran yang akan kita bahas adalah huruf Sad yang di atasnya tertulis huruf Sin. Kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, ketika menemukan ayat di situ ada huruf Sad tertulis huruf Sin, kadang-kadang bingung apakah harus dibaca Sad, apakah harus dibaca Sin. Ada juga yang mempunyai pemahaman setiap ada Sin di atas boleh dibaca Sad, boleh dibaca Sin. Padahal tidak semuanya seperti itu. Ada kalanya huruf Sad itu harus dibaca Sin, ada kalanya boleh dibaca Sad, boleh dibaca Sin, ada kalanya harus dibaca Sad. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, tulisan Sad dibaca Sin, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 235 dan Quran Surah Al-A'raf 9. Perhatikan kemudian diikuti. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Kata wa yabsutuh, di atas huruf Sad tertulis huruf Sin, maka wajib dibaca huruf Sin. Wa yabsutuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wazadakum fil khalqi bastah. Kata bastah yang tertulis huruf Sin di atasnya juga harus dibaca Sin. Yang kedua, tulisan Sad bisa dibaca Sad, bisa dibaca Sin, yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surah At-Tur ayat 37. Am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Sadnya dibaca Sad. Boleh juga pada kata ini sadnya dibaca Sin. Am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Kesimpulannya, al-musaytirun boleh dibaca al-musaytirun, tetap dibaca Sad. Bisa dibaca al-musaytirun, Sadnya dibaca Sin. Yang ketiga, tulisan Sad yang di atasnya tertulis huruf Sin tetap dibaca Sad, yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah ayat 22.
لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر. Sekali lagi, ingat mim bertemu dengan ba, di situ ada ihfa syafawi, ditahan. 1 2 3. Lasta 'alaihim bimusaytir. Itulah gharibul Quran, di mana huruf sad yang tertulis huruf sin di atasnya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dapat memahami, berikut juga dengan pemirsa di rumah bisa mempraktekkan Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.